Hai, saya Yati. Okey, video kali ni Yati nak share Yati punya review sendiri, honest review. Yati nak review produk yang Yati pernah consume. So untuk video ni, Yati akan review spesifik untuk Life Shake Matcha. Okey, sebelum tu Yati nak minta anda tolong like video ni dan subscribe YouTube channel Yati supaya anda dapat lebih banyak info yang berkaitan kesihatan, kecantikan dan juga bisnes. Okay, so dalam Shaklee kita ada banyak jenis protein, ada ESP, chain shake, live shake, meal shake kan. So untuk video ni Yati nak share mengenai live shake. So live shake pun kita ada dua jenis, dua perisa lah. First elderberry, itu keluar lagi awal. And yang kedua adalah live shake perisa matcha. Okay, so ini live shake perisa matcha. Dia macam green tea lah. Dia macam green tea. Cumanya dia punya bentuk tu lain lah. Macam green tea kan kita dalam serbuk, dalam uncang kan. Tapi yang ni dia dalam bentuk serbuk, dia ada protein. Okay, so Yati nak share sedikit lah dia punya kandungan dalam live shake matcha ni. So dalam live shake matcha dia ada 16 gram protein. So 16 gram protein untuk satu serving. Satu serving tu dalam 2 scoop lah. Memang kena ambil setiap kali nak ambil tu kita kena ambil 2 scoop. Baru cukup 16 gram. So kalau siapa yang macam kurang makan ayam, kurang makan ikan ke kan, takut macam daripada segi pemakanan tak cukup protein, boleh tambah dengan live shake matcha ni untuk cukupkan jurang protein yang dalam badan, yang tak cukup dalam badan lah, sebab kita kena ambil ikut berat badan. Let's say berat badan 50 kg, kita kena ambil 50 gram protein. So kalau sampai lagi berat kena ambil lagi banyak protein lah. Mungkin daripada ikan, daripada ikan semua tu tak cukup lagi kan. So kita kena ambil suplemen luaran untuk tambah protein tu. Dan ada yang lagi special, dan yang lagi special pasal live shake matcha ni kan, dia ada multivitamin juga. So kalau tadi protein je tak cukup, ni mungkin ada yang tak makan sayur, tak cukup fiber ke, tak ada cukup vitamin A, vitamin B, kita boleh tambah. Kita ambil live shake matcha ni, kita akan dapat vitamin A, dapat vitamin C, dapat kalsium, vitamin D, vitamin E, macam-macam lagi. Vitamin B pun ada, zinc, magnesium, cukup lengkap nutrisi yang kita nak kena top up dalam badan. And then kalau siapa yang nak kulit cantik, boleh ambil live shake matcha ni kan, sebab dia ada niacin. So niacin ni dia dapat bantu untuk kurangkan masalah kulit muka. So Yati dah consume, dah habis satu tong ni. So ni tong kosong lah. Apa yang Yati rasa kan, dia punya tekstur tu memang best. Let's see kalau korang bancuh kosong je kan, ambil 2 scoop je dan bancuh dengan air kosong, dia akan rasa macam pahit-pahit green tea sikit. Okay, kalau kita minum green tea tak tambah gula apa, dia akan rasa pahit, tapi dia tak sepahit green tea tu. Macam ni dia rasa ada sikit rasa lemak dia. So Yati pernah try campur dengan susu putih, Yati pernah try campur dengan ESP Shaklee, Yati pernah try campur dengan chinch vanilla, Shaklee punya juga. So antara yang Yati try ni yang paling sedap adalah campur dengan ESP. Sebab dia rasa lagi berlemak lah. So kalau korang nak try, boleh campur satu scoop matcha ni dan satu scoop ESP. Memang sangat sedap. Jadi kalau tak ada ESP, tak apa, boleh tambah dengan susu putih biasa je. Susu low fat kan, lebih sihat lah. Then kalau nak blend dengan buah mungkin boleh juga, cuma Yati belum try. So bila Yati try live shake matcha ni, Yati dapat rasa ada perubahan dekat badan, which is ada inch loss. So inch loss ni macam mana? Macam mana live shake ni bagi kita ada inch loss? Dalam live shake ni dia ada leucine. So leucine ni dia berfungsi untuk membakar lemak. So bukan setakat bagi kenyang, bukan setakat nak cukupkan jurang nutrisi, tapi dia boleh juga bagi inch loss untuk siapa yang nak kurus. So this is the honest review daripada Yati. Sebab Yati sendiri memang consume live shake matcha ni. Memang sedap. So siapa yang nak try, bulan ni, bulan Mac 2022, kita ada promo. Korang beli satu tong, korang akan dapat
Dua. Dua stage ESP. So bolehlah campur dengan live sheet macam ni. Kalau beli tiga, korang akan dapat enam lah. Enam stage ESP dan dapat tote bag yang sangat cute. So siapa nak cepat-cepat grab dengan Yeti, boleh klik link dekat bawah.